Final Piala AFF U23 2023 akan berlangsung hari ini, Sabtu 26 Agustus 2023 pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Laga final tersebut akan dilaksanakan di Rayong Provincial Stadium Thailand, di mana mempertemukan timnas Indonesia U23 melawan musuh bebuyutannya Vietnam U23. Lolosnya timnas Indonesia U23 banyak menjadi sorotan. Banyak kalangan yang tidak menyangka bahwa timnas U23 Indonesia akan berhasil mengalahkan Thailand. Karena kita tahu bahwa dari awal babak penyisihan timnas Indonesia U23 tersiok-siok, kalah 1-2 dari Malaysia dan hanya menang 1-0 dari Timor Leste dan menduduki posisi runner-up terbaik Piala AFF U23 2023. Kita juga menyadari bahwa pelatih timnas Indonesia Sintayong banyak kehilangan pemain-pemain andalannya, di antaranya Komang Teguh dan Titan Agung, serta masih banyak yang lain yang tidak dilepas oleh klubnya. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong bukannya tanpa masalah. Menghadapi Vietnam, ada beberapa pemain andalannya yang dibeli cedera, termasuk Bagas Kapa dan Irfan Jauhari. Yang terbaru Muhammad Kanu Herniawan mengalami cedera yang dialami akhir babak kedua waktu menghalau tendangan keras dari pemain Thailand. Oleh karena itu, pemain pas-pasan tetapi akan mengejar juara saat menghadapi Vietnam dan akan tampil ngotot. Oleh karena itu, diperkirakan susunan pemain timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam di final Piala AFF U23 2023 adalah sebagai berikut. Hernando Ari, Alfeandra Dewangga, Muhammad Ferrari, Robby Darwis, Haikal Al-Hafiz, Arkan Fikri, Rifki Dwi, Beckham Putra, John Kelly Schroyer, Frankie Misa, Ramadan Sananta,